tepatnya dari Bontang ya, tapi lama di Tangerang. Dan ini bahaya pemirsa, sebuah peluang. Oh, bahaya. Todd Rivaldo Ferre. Sebuah tusukan pemirsa didapatkan oleh Todd Rivaldo Ferre, tapi masih bisa ditahan tadi sama Tompel. Iya, berawal dari terupas yang sangat baik, saya pikir dari seorang Boas, kemampuan skill individu dari Todd, walaupun tidak keras, tapi ya, dia... Kita lihat kembali kepada Todd Rivaldo Ferre. Mudah saja kali ini ditangkap oleh Rizky Rivaldo Ferre. Masih Todd kembali kepada Boas, kembali kepada Todd Rivaldo! Luar biasa pemirsa, dua Papua berbeda generasi melakukan sebuah gerakan dan memberikan tekanan kepada Rizky Tompel Darmawan. Iya, menarik ya bagaimana ada peran dari seorang Boas. Dia tidak mencoba lari di backline-nya pemain-pemain Persita, tapi memberikan pantulan. Iya. Dan diakhiri dengan shooting yang sangat keras. Saksikan sedikit perubahan dilakukan oleh pelatih Seto Nurdiantoro. Oh, kembali umpan, bahaya kembali kita lihat pemirsa.